Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula selawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkata-kata yang kotor merupakan akhlak yang sangat tercela yang harus dihentikan dan dijauhi. Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh ini dapat berpengaruh di dalam hati kita, khususnya pengaruh lisan. Karena apa yang diungkapkan oleh lisan itu merupakan proyektor bagi hati kita. Maka setiap kata akan menorehkan goresan yang membekas di dalam hati. Apabila lisan berkata yang dusta, maka di dalam hati akan tergores gambaran dusta, dan karenanya wajah hati menjadi bengkok. Bila lisan berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna, maka wajah hati menjadi hitam dan kelam. Oleh sebab itu, banyak membual pada gilirannya akan membuat hati menjadi mati. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap persoalan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaminkan padaku apa yang ada di antara dua bibir atau lisan dan apa yang ada di antara kedua kaki atau kemaluan, maka aku menjamin surga baginya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai faktor apa yang banyak menyebabkan orang masuk neraka, maka beliau menjawab, yaitu dua lubang, di antaranya adalah mulut atau lisan dan kemaluan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bukankah banyaknya manusia yang terjerumus ke dalam api neraka hanya akibat lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Lalu Mu'az bertanya kepada beliau, amal apakah yang paling utama ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengeluarkan lidahnya dan meletakkan tangannya di atasnya seraya bersabda, sesungguhnya sebagian besar dosa manusia bersumber daripada lisannya. Di dalam hadisnya yang lain juga menerangkan yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau sebaiknya diam saja. Di dalam hadisnya yang lain pula menerangkan yang artinya, barang siapa yang banyak bicara, maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka yang paling layak baginya adalah api neraka. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam banyak kesempatan selalu meletakkan batu di dalam mulutnya untuk mencegah dirinya agar tidak banyak berbicara. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa lisan mempunyai 20 bahaya yang telah kami jelaskan secara panjang lebar dalam kitab Afatul Lisan atau bab bahaya-bahayanya lisan.
Namun kiranya cukup bagi kita untuk berpegang pada satu ayat saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka, kecuali bisik-bisik dari orang yang menyuruh atau menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridho Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Artinya, seyogyanya Anda tidak usah berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna. Kita cukup berbicara sesuatu yang penting, maka kita akan selamat. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, seorang pemuda mati syahid dalam perang Uhud. Ternyata di perutnya terikat sebuah batu karena lapar. Kemudian ibunya mengusap tanah dari mukanya dan berkata, nikmatilah surga wahai anakku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apa yang menunjukkanmu kalau ia berbicara tentang sesuatu yang tidak berguna baginya dan mencegah sesuatu yang tidak membahayakan? Mengenai batas perkataan yang tidak perlu ialah perkataan yang bila ditinggalkan, maka ia tidak kehilangan pahala dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendesak. Barang siapa membatasi ucapannya pada ukuran ini, tentu ia sedikit berbicara. Setiap orang seharusnya dapat mengukur dirinya sendiri terhadap ungkapan yang tidak berguna bagi dirinya sendiri. Bila ia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti kalimat tidak berguna itu, tentu hal itu akan lebih baik dan salah satu simpanan kebaikan baginya. Bagaimana mungkin akal sehat kita membiarkan sebagian harta terkubur sia-sia, lalu justru mengambil lumpur yang kotor? Dalam hal ini, tentu apabila pembicaraannya tidak mengandung dosa. Jika pembicaraannya mengandung dosa, berarti ia meninggalkan harta yang terpendam sia-sia dan mengambil bara api. Termasuk perkataan yang tidak berguna adalah cerita tentang perjalanan wisata, ragam menu makanan negara-negara lain, adat istiadat mereka, perilaku manusia, soal industri dan perdagangan. Semua itu termasuk objek pembicaraan yang banyak membuat orang asyik membicarakan. Semua itu adalah termasuk objek pembicaraan yang banyak membuat orang asyik membicarakannya hingga terlena. Dan kiranya perlu untuk kita ketahui bersama bahwa rincian-rincian sebagian dari bahaya-bahayanya lisan tersebut, maka perlu untuk kita ketahui yang terbanyak di antara 20 bahaya itu ada 5, yaitu dusta, ghibah atau pergunjingan, perdebatan yang konfrontatif, pujian dan senda gurau. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.